Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula kuliah kita yang lepas berkaitan tentang stresses in BIM chapter 5. Okey, sebelum saya go through ataupun continue dengan example 3, mari kita lihat baliklah yang kita dah belajar untuk introduction ataupun yang example-example sebelum ni. Okey, kalau you lihatkan formula untuk stress in BIM ni adalah this formula. Okay, this formula. So, yang membezakan kan saya ada nak terangkan pasal yang negatif ni kan. Okay, yang ini kena dengar betul-betul eh. Bila masa you nak kena letakkan negatif dan bila masa kamu tidak perlu letakkan negatif. Okay. So, sebelum ni kalau you ada beam. Let's say you ada beam. Dan beam ni ada NA ataupun nama dia neutral axis. Okay, ni adalah NA. Dan biasanya you kena carikan dia punya jarak. NA ni adalah di mana jarak daripada centroid ke jarak daripada centroid ke atas beam dengan bawah beam. Biasanya yang student perlu cari, dia perlu cari yang ini. Okay, yang ini. Okay. Biasanya ini adalah centroid. Okay, sekarang ni untuk yang ni, saya akan terangkan kalau you punya beam ni bentuknya segi empat. Tepat macam ni, segi empat, tepat macam ni. So, bermaksud you hanya ada satu part sahaja. Okay, nanti untuk beam kamu, let's say beam kamu tu bentuk-bentuk macam T-section ke I-section, nah itu nanti berlainan sikit ya. So, untuk beam yang macam ini, biasanya student dikendaki untuk mencari jarak YA dan juga YB. Okay, sebelum seperti example 2 tadi lah. Okay. YA dan juga YB ni, dia akan main keperanan. Di mana YA adalah jarak centroid daripada, jarak daripada neutral axis ke permukaan atas beam. YB adalah daripada jarak NA kepada permukaan bawah beam. Jadi, mengikut hukum bagi stress in BIM ni, jarak YA, iaitu jarak daripada neutral axis ke atas, dia akan bernilai negatif. Okay, di mana YB ni akan bernilai positif. That's why, kalau you nak cari sigma untuk above, you akan dapati you punya M, moment, dijarakkan dengan negatif Y over I. Ataupun bersama dengan negatif MY over I. So, negatif ni adalah bukan bermaksud negatif pada moment tetapi negatif pada nilai you punya Y. So, untuk above ni, Y kamu adalah YA lah. Mungkin dia akan jadi YA. So, kalau untuk stresses untuk below, you akan dapati you punya adalah M, Y, B over I. Okay. So, dapat eh nanti. So, yang ni kena ingat. Okay, YA kamu tu, okay, akan bernilai negatif. Okay. So, itu adalah yang saya nak kamu ambil tahulah. Okay, ini kena ingat lah ni. Okay. So, jom kita go through kepada example 3. So, example 3 ni, dia minta kamu apa? Determine the maximum bending stress in beam AB as shown in the figure and draw the stress distribution over the cross-section at this location. Okay. So, saya akan go throughkan setiap example. Kalau macam ni, ini adalah soalan example. Di mana you ada support. Okay. First of all, kena cari reaction dan support lah. Tapi yang ni saya akan skip dengan lah method ni. Sebab yang itu you boleh cari sendiri. Okay. So, bila you dah cari, you akan dapati you punya reaction support A adalah 55 kN dan juga support B 70 kN. Dan bila you lukiskan dia punya SFD akan jadi macam ni. Okay. Akan jadi macam ini. Dan juga, ini adalah you punya SFD. Sekejap, saya betulkan saya punya laptop ni.
Okey. Dan ini adalah you punya PMD. Okey. So, nanti pada BMD you akan dapat you punya moment maksimum kamu adalah 120 kN meter. Okey. So, since kamu kalau untuk segi empat tepat, biasanya kamu tidak perlu lagi mencari YE ataupun YB. Okey, macam tadi tu saya scroll balik yang mana tadi? Yang ini. Mana example 3? Okey. Okey. Ini sebenarnya saya telah bagi salah info. Dia kalau buka YA dengan YB ni bukan untuk beam yang berbentuk segi empat tepat. Okey. Biasanya sebab segi empat tepat you terus dah dapat centroid. Okey. So ni salah ni. Tekan balik. Saya pun termis pandang benda ni. Okey. Dia digunakan untuk YA, cari YA dan YB tu kalau you punya beam tu bentuk you punya beam bentuk macam T-section. Okey, T-section. So T-section nanti kita akan tengok pada example 4. Okey. Dulu cuba recall balik masa static kita ada perlu carikan centroid for composite bodies, betul tak? Di mana you kena cari centroid bagi keseluruhan bahagian. Okey. Kita tahu untuk bahagian yang ini. Yang ini. Okey. You akan ada dua bahagian dan satu bahagian yang ini. Okey. So, untuk bahagian yang ini, you akan ada centroid sendiri di sini. Betul? Dan untuk yang bahagian ni, you ada centroid dia di sini. Tetapi, kalau untuk satu struktur, bila dah dikombinkan menjadi satu struktur, let's say macam beam ni adalah T-section, dia akan menjadi satu centroid yang baru. Di mana adalah combination bagi dua bahagian. So, kalau you recall balik static, you akan dapati you punya centroid keseluruhan mungkin somewhere here lah. Okay, somewhere here. So, ni adalah centroid keseluruhan. Di mana centroid keseluruhan ni, inilah yang kita letakkan dia punya garisan neutral axis lah. N dot A, neutral axis. Jadi, kedudukan YE, YB tu di mana? YE, YB tu adalah kedudukan daripada kalau sekejap kedudukan daripada sini. So ini adalah YA, ini adalah YB. Okey. So YA ni macam tadi saya cakap dia mesti bernilai negatif dan YB ni mesti bernilai positif. Okey. So nanti pada example 4 saya akan terangkan macam mana cari YA dan juga YB. Okey. So ini ada definition. So padam balik memori yang satu di mana kalau saya cakapkan kalau you punya beam tu berbentuk segi 4 tepat dia kena cari YA, YB. Tu salah padam eh. Betulkan balik mana YA, YB ni hanya ada pada beam yang berbentuk seperti T-section, I-section, U-section. Di mana kalau you perasan pada T-section, I-section, U-section, dia ada beberapa parts. Okay? Dia ada beberapa parts. Dia bukan satu solid composite body lah. Okay? So, berbalik kepada example 3 tadi. Okay, example 3 ni. Okay. So, since dia adalah satu body sahaja, so you tak perlu cari YA ataupun YB. Okay. Apa yang you perlu carikan first, solution dia, apa yang you buat? Macam tadi, saya tulis balik solution lah. You punya solution kamu. Solution. Okay, yang pertama, cari
Reaction at support. Okay. Yang kedua, draw as FD dan BMD. And then, yang ketiga, tentukan kedudukan centroid pada beam. Yang keempat, cari moment of inertia ataupun I. Okay, since ini, untuk example ini, you punya beam, kamu bentuk segi empat tepat. So, I section kamu adalah BH kuasa 3 over 12. Okay. Okay, saya miss satu dekat point 2. Di mana you draw SFD dan juga BMD. Dalam BMD ni kamu, kamu kena dapatkan dia punya moment max. Okay, moment max. So, continue kepada point yang kelima. Pada point yang kelima, barulah kamu akan carikan sigma max pada above dan sigma max pada below. Okay. And then, yang keenam, barulah you boleh draw stress distribution. Okay. Di mana stress distribution kamu? Okay. Kalau bentuk dia macam segi empat tepat tu, dia dah boleh tahu dah. You punya bentuk mesti macam ni. Okay, sebelah kanan kiri kamu, misalnya kamu kena lukiskan dia punya actual beam. So, di sebelah kiri kanan kamu, kamu akan lukiskan dia punya stress distribution. So, let's say lah kalau you dapat, so ini akan jadi dia punya virtual axis lah. Okay. So, dia akan bentuk macam ni lah. Okay. Yang sebelah saya lukiskan, okey, kenapa saya lukiskan garis putih-putih hijau ni? Untuk saya bezakan yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. So, kanan kamu, pada kanan kamu, dia akan bernilai negatif. Iaitu mewakili compression. Okey, so negatif mesti compression. So, sebelah kiri kamu, dia akan bernilai positif. So, dia akan bersifat tension. Okay. So, kalau untuk segi empat tepat, dia bentuk distributed load macam ni lah. Nah, macam ni. Okay. Okay, jom kita buat. So, sekarang yang kita dah buat, yang saya dah buatkan dahulu untuk example ni bagi mempercepatkan kita punya kuliah ni. So, saya dah buat ni. Satu saya dah buat. Dua saya dah buat. Sekarang yang saya belum buat lagi, yang saya belum tunjukkan lagi adalah 3, 4, 5, 6. So, sepatutnya 1, 2 tu saya pada stage sekarang ni saya tak perlu risau. Okay, sepatutnya you dah familiar dan you dah expert. So, at this part tolong jangan buat silap. So, kalau you punya silap near reaction, so the whole point-point daripada 3 sampai 6 tu no point. Sebab you dah salah daripada awal. So, tolong jangan buat mistake. Be careful at the first and second punya point. Itu sangat-sangat penting. Okay? Okay. So, saya seterusnya saya akan terus pada point yang ketiga. Di mana kita punya solution dia. Kita tahu untuk sigma max, apa ni, moment maksimum. Moment maksimum adalah 120 kilonewton meter. Okay. So, yang ni saya akan tukarkan set siap kepada newton milimeter. Di mana bersamaan dengan 120 darab 10 kuasa 6 newton milimeter. Saya suggest untuk kamu tukarkan moment maksimum ni dalam unit newton milimeter. Okay.
So kalau tukar kepada Newton, joule dia akan darabkan dengan 10 kali 6 lah. Okay. Okay, kita akan carikan dia punya kedudukan sentral since dia adalah segi 4 tepat. Okay, dengan jarak ni adalah 375 mm. Okay, so yang ni tadi kenapa saya tukar kepada mm, dia punya mm maksimum sebab dalam soalan ni dia bagi kamu punya cross-sectional area, cross-sectional dimension dalam bentuk dalam unit millimeter. So yang ini you punya B kamu adalah 150 mm. Okay. So kita lah biasa dia punya neutral axis sampai here lah ataupun centroid dia. Okay. Centroid dia mesti half lah. Separuh-separuh kan. So ni akan jadi 187.5 mm. Ni pun sama 187.5 mm. So ini akan jadi bahagian atas ataupun above. Ini akan jadi bahagian bawah. Okay. So, selepas tu dah tentukan dia punya centroid, kita carilah dia punya I. So, you punya I, therefore, I kamu adalah BH kuasa 3 over 12. Okay. So, B kamu adalah 150 kali dengan H kamu 187.5 kuasa 3 over 12 bersamaan dengan 6.59 kali 10 kuasa 8 mm kuasa 4. Okay. Selepas itu, ini adalah kira yang poin yang ketiga ni. Sekarang ni poin yang ketiga. Poin yang ketiga. So, poin yang keempat. Tengok balik ke kita punya positif. Poin yang keempat, you kena cari. Sorry, ini adalah poin yang keempat. So, ni adalah poin yang keempat. Ni poin yang keempat. So, yang menentukan centroid ni adalah poin yang ketiga. So, poin yang kelima ni, apa dia? You kena cari dia punya sigma max above dengan below lah. So, sigma max above bersama dengan moment max darabkan dengan negatif y over i. So, kita tahu tadi kita punya moment maksimum adalah 120 darab 10 kuasa 6 Newton millimeter darabkan dengan kita punya y above apa tadi? Sama je kan? Y above sama juga dengan y below sebab dia dah bersifat segi 4 tepat. So, 187.5 millimeter bahagikan dengan, jangan lupa negatif. I kamu adalah 6.59 kali 10 kuasa 8 4. So nanti you akan dapat dalam nilai negatif 34.14 Newton per milimeter. Okay. So since dia berada di bahagian atas, dia akan bersifat ataupun negatif akan bersifat compression lah. Okay. So, untuk sigma max ataupun stresses beam bagi bahagian bawah, oleh kerana dia punya Y, atas dan bawah bernilai sama, moment maximum pun sama, I pun sama, dia punya nilai akan sama dengan above. So, 34.14 Newton per millimeter square. Yang membezakan dia adalah positif negatif. So, since dia adalah bahagian bawah, macam kita tahu expression untuk bahagian bawah punya Y, dia mesti positif. So, ini akan bersifat tension lah. Okay.
So, untuk kuliah saya ni, saya terus tuliskanlah nilainya. Tapi kalau untuk you punya test, you punya final, you kena tunjukkan calculation macam mana nak dapatkan sigma max below. Okay. Ataupun yang ni saya tuliskan baliklah, takut nanti kan bila you nak go to saya punya video, you apa ni, takut you miss lah this method. Okay, student ni kadang kalau kita tak cakap, kan dia tak buat. Dia kata miss pandang. Okay, saya padam dululah, takut nanti kan you all tak ingat. Okay, so untuk sigma below, you punya max, sigma max, normal max darabkan dengan Y, Y below. Tu, okay, ni adalah Y below, Y below, bagi dengan I. Bersama dengan 1, 2, 0. Darab 10 kuasa 6 Newton meter. Darabkan dengan 187.5. Bahagikan dengan 6.59 kali 10 kuasa 8. Dapat bersama dengan 34.14 Newton milimeter square. So ini akan, bila positif bersifat tension. Okay. So, poin yang keenam, you akan lukis, draw stress distribution. Di mana you kena, first thing you kena lukis dulu, you punya gambar rajah bagi actual beam, iaitu macam ni. Dengan dia punya neutral axis dia. Saya akan lukis sampai ke tepi sebab saya nak lukiskan kedudukan saya punya stress. Okay, dan you tahu kat sini you punya B adalah 150 mm, you punya H adalah 375 mm. So, bila you lukiskan you punya stress distribution secara segi empat, dia akan dan you punya yang bahagian atas kamu positif, negatif. So, dia akan berada di sini. Okay. Dan di bawah kamu, dia adalah positif. So, dia berada di bahagian sini. Okay. So, bila dah lukiskan you punya stress distribution, you tak perlu letakkan nilai negatif semula sebab pemeriksa akan tahu you punya sebelah kanan kamu adalah negatif. So, you just masukkan nilai je. So, kat sini akan jadi 34.14 meter per milimeter square. Dan you kena lukis tulis dia adalah compression. Kena tulis. Okay. So, ini pun sama juga dengan nilai 34.14 Newton per milimeter square dan dia adalah tension. Okay. So, habislah menjawab untuk example 3. Okay. Okay, sekarang kita lihat kepada example 4. Okay. Kalau you tengok pada example 4. Mana lagi example 4? Dia minta kamu determine the maximum bending stress in beam AB and show in figure and draw. Sama macam biasa untuk example, sama macam soalan example 3, kena dapatkan dia punya stress distribution lah. Okay, dan dapatkan maximum bending maximum. Cuma bezakan example 4 ni, you punya beam tu berbentuk T section. Untuk example 4 ni, tolong dengar betul-betul, tolong fahamkan. Kalau ada soalan, boleh tanya saya dalam grup WhatsApp, okay? So, saya akan bagi page untuk example 4 di mana saya dah lukiskan dia punya apa? Gambar rajah ni.
Dan saya terus lukiskanlah dia punya bentuk. Orang kata dia punya SFD dan juga BMD. Okay. So, method untuk example 4 ni saya akan skip. Saya dah takkan tuliskan dia punya prosedur. So, kalau you nak untuk ulang kaji bila tengok video ni, bukan bermaksud saya tak minta kamu cari. You kena cari juga reaction support tu. Tapi ini sebab kita nak cepatkan kita punya video kan. So, untuk example 4 ni, you punya SFD akan jadi macam ni lah. So, ni adalah gambar ajar asal you punya beam. So, bila dia receh, dia akan jadi gambar macam ni. Okay. So, itu adalah you punya SFD. Dan untuk BMD, BMD macam ni. Ni gambar ajar asal. So, dia akan bending somewhere here. Okay. So, ini untuk surface 70, sini 25, sini 50, yang ini 55. So, moment maksimum kamu akan berada di sini. Okay. Moment max. 1, 2, 0. Kilometer. Okay. Okay. So, solution saya akan terus menentukan saya punya untuk example 4 ni saya akan terus menentukan kedudukan centroid bagi keseluruhan lah. Okay, keseluruhan. Di mana kita dengan mengambil kira, kejap saya lukiskan dia punya apa? Inilah. Okay, so ini nampak pula dia punya ni. Okay. Okay. Ini saya lukiskan yang bagi saya lukis dulu. Saya akan tenangkan kenapa saya buat lain-lain ni. Dia tak nak pula dia. Leceh pula lapis ni. Okay. Okay. So, garisan biru ni atas dan bawah adalah menunjukkan represent garis di atas dan juga di bawah beam. Okay. Silap. First, yang you perlu buat untuk yang T section ni, dah buat garis ni, you akan kena tentukan kedudukan sentroid bagi setiap part. So, kalau you tengok sekarang ni, dia akan ada berapa part, you akan ada part 1. Okay. Part bahagian yang satu. Bahagian satu ni adalah di mana you punya B adalah 175mm dan you punya H adalah 50mm. Untuk part yang kedua, you ada B kamu adalah 50mm dan H kamu adalah 150mm. Okay, sekarang kita ada dua parts. Di mana setiap part ni you akan ada you punya centroid yang pertama. Okay, ini mungkin sentrok kamu berada di sini. Okay, so saya akan lukiskan garisan untuk setiap sentrok bagi setiap parts. Okay, sinilah. Oh, tak nak dia, sorry ya guys. Mungkin lah. Mungkin sama here eh. Dia tak nak betul-betul kat situ. Okay. So, kalau untuk sentok yang kedua ni. Yang mungkin sama here. Okay.
So sekarang kita akan anggarkan di mana kedudukan sentroid bagi keseluruhan beam ni. Okey, mungkin dia akan berada somewhere here. Okey, dia akan berada somewhere here. Selalunya dia akan berada somewhere here lah. Okey. So saya letakkan dia sebagai star untuk menunjukkan dia adalah sentroid bagi keseluruhan. So saya akan letakkan dia simbol C di sini. Di mana dia adalah sentroid bagi keseluruhan. Okey. So saya dan kita tahu kalau sentroid bagi keseluruhan sebenarnya dia adalah di mana kedudukan garisan bagi neutral axis. So saya akan lukiskanlah neutral axis untuk this part. Okay. Okay. So lepas dalam kini sekarang kalau kita ambil kira kita punya moment tu pada keratan AA, di mana keratan AA tu adalah di yang sinilah. So yang atas kali ni saya bagi sebagai keratan AA. Okay. So yang ni, keratan AA ni you boleh tengoklah padanya slide. Example keratan AA. Di mana kita mengambil kira momen itu berlaku pada keratan AA. Di mana dia punya pusat dia berada keratan AA. Okay. So lepas dah you tahu nanti you kena cari dia punya mana? YA adalah yang so, ni adalah YA dan ni adalah YB. Okay. So, sebelum dapat YA, YB tu, you kena carikan kedudukan Y1 dan juga Y2. Ha. Saya akan lukiskan dulu kedudukan Y1 dan juga Y2 dan nanti saya akan tuliskan kat bawah apa maksud Y1 dan Y2 tu. Okay, Y1 tu adalah berada daripada jarak mana? Sini. Saya kena lukiskan warna lain tak? Saya rasa saya kena lukiskan warna lain lah. Warna apa saya nak guna ya? Untuk bezakan kepada you all. Warna purple lah. Okay. Warna purple. So Y1 adalah daripada centroid bahagian pertama ke keratan AA. So ni akan jadi you punya Y1. Okay. Y2 adalah kedudukan sentroid bahagian 2 ke keratan AA. Okey. So sini adalah Y2. Okey. So, sekarang saya akan bagi explanation apa itu Y1, apa itu Y2. Apa ni? Dan seterusnya. So YA, kita terangkan pasal YA YA maksud dia adalah jarak dari centroid keseluruhan beam ke bahagian atas, ke bahagian paling atas beam. YB adalah jarak dari centroid keseluruhan beam
bahagian paling bawah beam. Okey. Dapat? So Y1 adalah jarak dari centroid part 1 ke keratan AA. Okey. Y2 adalah jarak dari centroid part 2 ke keratan AA. So kalau soalan tu tak bagi keratan AA kamu di mana, so kamu boleh assume yang keratan kamu tu berada di paling atas beam lah, macam keratan AA ni. So keratan AA yang dilihat ni, dia berada pada bahagian atas, berada pada bahagian atas beam eh. Okay. So macam mana kita nak ni? So saya tuliskanlah kat sini poin penting eh. Poin penting. Saya kena lukiskan poin penting. Nah, saya merahkan tulisan saya keratan AA. Apa yang macam dengan keratan AA. Bermaksud momen pada AA lah. Okay. So, point yang saya nak terang kat sini, point yang pertama adalah kedudukan keratan boleh berubah pah. Okay. Mengikut kehendak soalan. Okey. Dia boleh jadi keratan AA berada di bawah beam. Okey. So yang poin yang kedua. So maka jarak Y1 dan Y2 bergantung pada mana letaknya keratan itu. Contohlah you ada ni, you punya apa beam. Okay, let's say lah keratan kamu tu, keratan AA kamu tu di sini. So AA kamu tu akan di sini. So kalau kita tahu ni adalah center untuk part pertama, center bagi part kedua. So kalau saya lukiskan dia punya ni, okay, so ini contoh part 1, part 2, part 2. Okay, so ini akan jadi, dia akan jadi macam ni lah. So ini akan jadi Y1 dan ini akan jadi Y2. Bergantung. Kalau ini, kalau you punya keratan berada di bawah AA lah. So bermaksud soalan tu minta kamu carikan kalau moment tu berada, kita nak consider moment tu pada keratan AA di bawah beam. So jarak Y1, Y2 tu berubah. Okay. Ini contoh.
Contoh lain lah saya bagi kamu. Kadang-kadang soalan dia minta kamu berada di bawah B. Tapi kalau untuk example 4 ni, kita punya keratan kita adalah di atas beam. Okay. So, berbalik kepada example 4. Since saya dah lukis cantik warna-warni, tulisan ni, so saya akan terus nyatakan dia punya nilai-nilai kat sini lah. Okay. Mana saya nak cantik ni? Okay. Kita tahu untuk part yang pertama, you punya H kamu adalah 50. Jadi, bermaksud untuk Y1 ni, dia centroid kan? Centroid dia titik tengah. So, titik tengah ke atas plane B. So, Y1 kamu adalah 50 bahagi 2. Akan jadi 25 milimeter. Okay, sebab separuh kan centroid ke bahagian. Sebab kita tahu Y1 adalah jarak dari centroid bahagian pertama ke atas AE. So, untuk Y2 kamu adalah di mana kalau you tengok Y2 daripada centroid ke bahagian paling ke keratan AE. Okay. Tetapi kita nak tahu iaitu di mana dia akan jadi panjang mana? 50. Okey, panjang ini ditambahkan dengan separuh daripada part 2 ni. Okey, maksudnya 50 iaitu panjang ini, okey, campurkan dengan centroid bagi bahagian kedua. Centroid bahagian kedua adalah apa? 150 bahagi 2. Okey, you akan dapat Y2 kamu adalah 125 milimeter. Okey, 125 milimeter. So, sekarang nak cari YA pula. Dah dapat Y1, Y2, dan cari YA adalah jarak dari centroid keseluruhan. Nah, centroid keseluruhan kena carilah. Fungsi Y1, Y2 ni, kita dah dapat Y1 dulu. Saya lukis kat sini lah. So, tadi solution. Ni habis kan. Yang ni macam mana saya nak, you all boleh faham kan. So, yang ni saya akan letak border lah. Supaya you all tak confused. So, yang ini yang saya buat border ni, ini adalah explanation lah. Explanation, okay. Okay, explanation. So, untuk yang example tu, kita tahu Y1 tadi berapa? Y1 adalah 25 milimeter. Y2 adalah 125 milimeter. Fungsi ni untuk dapatkan centroid keseluruhan beam. Allah, salah pula eja. Di mana kalau kita recall balik static rumus untuk mencari centroid. Apakah rumus untuk mencari centroid? Okey, yang ini kamu sangat-sangat perlu hafal. Jenis rumus dia adalah, sekejap saya perlu kena recall balik ni. Ini adalah rumusnya. Penjumlahan area bagi keseluruhan part dijarakkan dengan YA bersamaan dengan, since kamu ada part 1, part 2, you akan ada A1, Y1 campur A2, Y2. So, ini sila tolong hafal. Okay. Hafal. Okay. So, kalau kita olahkan, kat sini ada Y1, Y2 sebab ada dua part. Dia punya soalan tu ada dua part. Part pertama dengan juga part kedua. So, you kena carikanlah dulu. A1 apa dia?
Okay. Kalau you tengok pada part A kamu adalah bentuk macam ni kan? So, B kamu adalah berapa? B kamu adalah 175 mm. H kamu adalah 50 mm. So, ni adalah part yang pertama. So, A 1 bersamaan dengan 50 darab 175. Okey, 175. Akan dapat 8750 mm kuasa 2. Itu adalah untuk A1. A2 bentuknya macam ni. Ni adalah A2, area untuk 2. So B kamu berapa? B kamu adalah 50 mm, H kamu adalah 150 mm. So A2 50 darab 150 bersamaan dengan 7500 mm kuasa 2. Okey. Makanya untuk penjumlahan area adalah A1 campur A2 bersamaan dengan saya terus masukkan je lah 16250 mm kuasa 2. Okey. So sekarang kita nak cari therefore. Oleh itu, saya besarkanlah. Oleh itu, YA bersamaan dengan A1 A1 Y1 campur A2 Y2 dibahagikan dengan penjumlahan area bagi keseluruhan. So, A1 kamu tadi apa? 8750. Y1 adalah 25 mm. Campur A2 7500. Y2 adalah 125 mm. Bahagikan dengan penjumlahan A, 16250 mm. So nanti you akan dapat YA kamu adalah 71.15 mm. Okay. So ni adalah YA. Okay. So dapat 71.15. So kita tengok balik pada gambar rajah yang asal. So kamu dapat tadi YA bersamaan dengan 71.15 mm. Nak cari YB tak payah pakai formula. Okey, YB kalau you tengok YB ni dia adalah kalau you tengok keseluruhan ni, okey, panjang keseluruhan, tinggi keseluruhan beam ni, tinggi keseluruhan dia adalah berapa? YB. YB ni adalah tinggi keseluruhan dia 150 campur 50. So you akan dapat tinggi keseluruhan dia ditolakkan dengan YA. Okay, YA. So ini bersamaan dengan 200 tolak YA 71. Dah jadi 4 lah. 71.15 bersamaan dengan 128.85 mm. Okay. Ini saya rekod balik. Tak korang tak nampak lah kan. Ini apa dia ni? Ini adalah tinggi keseluruhan. Tinggi beam. Yang ini. Ni ni tinggi beam ni. Ni adalah tinggi beam. 150 campur 50. Okey.
So, kita dah dapat dah YA, YB, Y1, Y2. Fungsi Y1, Y2 adalah untuk mencari YA. Okay. So, saya tulis ke bawah balik. So, YB. YB bersamaan dengan 150 campur 50. Iaitu ni BIM, 3 suruhan BIM. Ditolakkan dengan YA. Bersamaan dengan 200. Tolak 71.15 bersamaan dengan 128.85 milimeter. Okey. Okey. Aduh. Sebenarnya masih lagi belum settle. Kita akan cari satu lagi Y. Kita akan cari satu lagi Y. Saya tengok balik. Tadi kita dah cari Y1, Y2. Dah cari Y1, Y2, YA dan juga YB. Okey. Okey, betul. Kita pernah balik ni. Y1 dan juga Y2 fungsi dia untuk cari YA dan juga YB. Okey. Sorry. Alamak. Terni pula. Saya padam dulu. Tangan terserabut dia all. Okay. Y1. Saya ulang balik. Y1, Y2 untuk cari YA dengan YB. YA dan YB fungsinya adalah untuk mencari. Mari saya lukiskan. Satu lagi. Garisan. Kedudukan lah. Saya letak warna apa ya. Sekejap bagi saya letakkan warna more colours supaya you all boleh nampak merah dah. Warna pink ke? Warna pink je lah. Okay. Okay. Ni. Nak cari Y1 Y2 adalah jarak yang ni. Ni. Okey. Kalau you perasan line yang pink ni, ini adalah kedudukan. Ini let's say jarak yang ini. Sorry. Saya perlu bermain dengan warna supaya nanti you tak keliru eh. So sekarang ni saya tengah melukiskan jarak. Okey. So, saya namakan dia sebagai merah ni. So, ni akan jadi YA1. Yang ini YA2. Mana saya nak letak explanation bagi YA1 apa itu YA2 eh? Kat sini kot. Poin penting. Saya rasa saya kena ni dululah. Paling penting. Satu lagi. Poin penting. Poin penting. Itu YA1 dan juga YA2. Okey. YA1 kalau kita tengok yang ni eh. Yang garisan warna pink ni eh. Garisan warna pink. Bermaksud, okey. Bermaksud daripada centroid keseluruhan ke centroid bahagian pertama. Itu adalah YA1. YA2 adalah daripada centroid keseluruhan ke centroid bahagian kedua. So, saya akan lukiskan dia, tuliskan dia punya maksud. So, YA1 adalah jarak. Pink pula. Tak nak warna pink. Warna merah sebab penting eh. YA1 adalah jarak dari centroid keseluruhan beam
ke centroid part 1. Okey, jarak YA2 adalah jarak centroid keseluruhan beam ke centroid part 2. Dapatlah YA1 juga YA2. Okey, itu adalah masuk dia. So yang ini pun kalau ikutkan tak perlu cari dia punya formula. Dia dah boleh tahu dah berdasarkan YA, YA dan juga YB. Okey. So balik pada sini nak cari, kita akan cari YA1 dan YA2. Okey. So YA1, kalau tengok, okey ni kan. So dia ada kena-mengena dengan YA. Okey. Dia ada kena-mengena dengan YA. So kalau you pandang YA ni mana ni? So YA you tolakkan dengan distance yang ini, iaitu separuh daripada centroid part 1, you akan dapat yang ni. Jadi bermaksud kat sini untuk YA1 dia adalah YA tolakkan dengan centroid bagi part 1. Centroid bagi part 1 adalah apa? 50 tolakkan dengan 2. Persamaan dengan 71.15 tolak 25. So Y ni YA, YA1 eh. Eh bukan, sorry. Kau YA1 ni. YA. Persamaan dengan berapa tadi? 46.15. Okey, kedudukan ni kan. Secara logik lah, you nampak eh. Jarak YA ni, jarak YA ni, you tolakkan dengan jarak yang ni. Yang cenonet ni. Cenonet ni adalah centroid. Centroid bagi part yang ke pertama. So, you akan dapat lah distance yang ni. You akan dapat distance yang ni. Ni yang tak tahu kan? Okey. So, saya, yang ni lah gambar rajah. So, untuk jalan kerja, you kena tunjukkan lah. Okey, so YA kamu, YA1 bersamaan dengan YA tolak centroid part 1 bersamaan dengan 71.15 mm tolak 50 bahagi dengan 2 akan dapat 46.15 mm. YA2 adalah YB tolak centroid part 2 samaan dengan 128.85 tolak 150 bagi 2 bersama dengan 53.85 mm. Okey. Apa yang saya tulis ni? Buat masuk kat mana kedudukan dia? Kedudukan dia adalah di sini. So you ada YB kan? YB. So kalau you tolakkan dengan yang cenonet yang bawah ni, iaitu centroid yang tempat B, you akan dapat yang ini. Nah, you akan dapat yang ini. Okey, kalau saya besarkan lagi kan. Saya besarkan lagi. You akan dapatkan yang ini. Semula eh. Oh, sorry. Dah terbang semula pula.
Okay. So, you tahu YB yang ni kan? Kita nak cari yang senonet ni. Okay. So, yang ni YB ni, you tolakkan dengan centroid bagi part yang kedua, iaitu 100. Macam mana cik centroid ni adalah 150 bahagikan 2. So, ini adalah 150 bahagi 2. Dapatkan 75. So, YB tolakkan dengan centroid yang ini. Nanti you akan dapat yang ni lah. Okay. So, dah dapatlah YA dan juga YA2. Okay. Kemudian. Kemudian. Kita akan gunakan poin keberapa ni? Saya pun dah lupa dah. Sekarang kita nak cari poin keberapa. Kita nak cari poin yang seterusnya lah. Di mana kita nak cari I. Okay. Nak cari I. I. Cari I menggunakan theorem. Biasa tak dengar perkataan parallel theorem ni? Ni dalam statik. Parallel theorem yang statik. Apa itu parallel theorem? Iaitu ni rumah sini. I. Tak nak merah lah, hitam lah. I. X. Bersamaan dengan. BH kuasa 3 over 12. Campur. AY squared. Kita tak akan gunakan yang I bersamaan dengan BH. Ini diguna pakai untuk ada hanya ada satu bahagian dalam beam. Contohnya apa? Contoh ni lah. Let's say you ada beam macam ni kan. Ni adalah 50, ni adalah 150. So yang untuk segi empat tepat, you akan gunakan I kamu adalah BH kuasa 3 over 12. Tetapi kalau you punya beam tu ada bentuk I section ke, T section ke, U section, bermaksud you ada beberapa parts. Okay? You ada beberapa parts. So bila ada beberapa parts, you akan gunakan parallel theorem. Okay? So ingat. Tolong ingat, tolong ingat, tolong ingat. Kalau I section, T section, U section gunakan parallel theorem, iaitu rumusnya ini. Ini tolong ingat. Sangat-sangat penting anak-anakku. Okay. So, berbalik pada example kita. Sekarang kita ada dua parts. Okay, bermaksud U punya IS kamu akan jadi apa formula dia? Formula dia akan jadi I X samaan dengan B1 H1 kuasa 3 over 12 campur A1 Y A1 kuasa 2 campur dengan B2 H2 kuasa 3 over 12 campurkan dengan A2 darabkan dengan Y A2 kuasa 2. Okay. So, tadi kita dah cari YA1 kan? Kat sinilah fungsinya YA1 ni. Nak dapatkan YA1 tu, dia punya proses sangat panjang. Di mana you kena cari YA1, kemudian dapatkan Y2, kemudian dapatkan YA, YB, barulah dapat YA1 dan juga YA2. Okay. So, kalau untuk example 4 ni, kalau kita masukkan nilai-nilai berikut. Okay. So, saya minta untuk example 2 ni, I minta you all tulis semula.
Okay, tulis semula. Jangan tengok pada slide saja. Yang slide tu dia simplify kan dah. Yang ni you tuliskan semula supaya nanti you juga nampak. Okay, selepas ni aku kena buat apa? Apa lagi yang information yang aku miss? Kena buat semula. Terutama yang figure yang saya buat warna-warni. Yang ni. Mana yang ni? Yang cantik-cantik warna-warna ni. Sebab soalan macam ni selalu setiap tahun, setiap semester akan keluar. So tolong faham, tolong buat semula. Tolong sangat-sangat, saya mohon. Bukan saya mohon, saya rayu buat semula. Okay. So bila kita masukkan information, example yang keempat ni, B1 kamu adalah apa? 175 kali dengan H kamu adalah 50 darabkan dengan 3 bahagi 12. Campurkan dengan area 1 ada 8750 darabkan dengan YA 1 adalah 46.15 kuasa 2. Tambahkan dengan B2 50 darabkan dengan 150 kuasa 3 bahagi 12. Tambahkan dengan area kedua 7500. YA2 adalah 53.85 kuasa 2. Tutup kurungan. So nanti you akan dapat 20.46 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4 campurkan dengan 35.81 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. So nanti you akan dapat IX bagi beam ini ataupun mama Indonesia bagi beam ini adalah 56.27 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. Zap. Okay. Tubuh dapat IX. Belum lagi stress you punya maximum mean stress. Okay. Nampak tak panjang dia? Selepas itu, barulah you cari sigma max above and sigma max below. Okay. So, sigma max above adalah normal max Y. Ni nak guna Y apa? Yang ini dia akan gunakan YA over IX. Okay, ingat untuk maximum bending stress for above, dia akan gunakan YA. Okay, YA. So, since dia berada di above, so YA kamu tu akan jadi negatif. Okay, YA akan jadi negatif. So, moment maximum tadi adalah 120 kali 10 kuasa 6 Newton milimeter. Didarabkan dengan YA kamu tadi, negatif 71.15 milimeter. Bahagikan dengan IX adalah 56.27 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. So nanti you akan dapat untuk sigma max above adalah negatif 151.73 Newton per milimeter kuasa 2. So ini dia adalah compression. Okay. So untuk sigma max below, you akan ada M max YB dibahagikan dengan IX. So, dia akan jadi 120 darab 10 kuasa 6 Newton per milimeter. Didarabkan dengan YB kamu adalah 128.85 milimeter. Dibahagikan dengan IX 56.27 kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. So, ni bersamaan dengan 274.78 Newton per
milimeter kuasa 2. Okey. So inilah nilai-nilai barulah menjawab soalan yang dimintakan kamu maksimum manage stress. Ha, ya Allah panjang kan. Ha, tolong berhati-hati. Soalan ni memang famous, sangat famous. Saya berani cakaplah. Okey. So yang last kali barulah kita boleh tukiskan draw stress distribution. Okay, baru dapat stress distribution. Iaitu you lukiskan dia punya actual gambar bagi beam. Okay, let's say ini adalah centroid bagi keseluruhan. So, ni adalah you punya NA, neutral axis. Okay. So, untuk T-section ni, dia gambar rajah stress dia pun si sama. Kalau ikutkan, okay, saya buatlah dia punya pembahagi eh. Ini pembahagi. So, di bahagian atas kamu adalah negatif. So, negatif mesti berada di bahagian sini. Sini adalah untuk negatif, ini adalah untuk positif. So, dia berada di somewhere here lah, jalan-jalan. Dia straight je kan? So, sini akan bernilai berapa? Bernilai 151. 151.73 Newton per millimeter kuasa 2. So, kemudian dia akan pergi ke positif. Yang ini akan berada dalam keadaan compression. Kena tulis eh, compression. Dia akan pergi ke ZAP positif. Okay, dia akan positif. Ini akan jadi 151.151. Sorry. 274.78 Newton per millimeter kuasa 2. So inilah bentuk you punya stress distribution bagi example 4. So ini adalah tension. Okay, habis. Okay. So kalau ikutkan panjangkan jalan kerja kan, kuasa tingkat akan yang ini panjang sebab saya bagikanlah dia punya maksud-maksud dia ni. Okay. So, critical part adalah bahagian yang mencari Y1, Y2, YA, YB dan end up dengan YA1, YA2. Okay. Nak cari bending stress tu, sama formula dia. Sigma equal to MY over I. Tapi kat sini membezakannya adalah pada Y, iaitu pada ni. Ha ni. Ni sangat penting ni formula ni. Formula ni dia terguna pakai kalau wing kamu tu bentuk selain segi empat tepat. Ha, ni sangat penting. Okay. So sila saya mohon sila tulis semula, buat semula based on this figure lah. Ha, maksudnya you keluarkan saya punya notes dalam video ni dalam bentuk you punya own writing. Yeah, okay, own writing. Sebab dalam video ni, you tak nampak keseluruhan parts. So, bila you write down based on your own writing, you boleh nampak lah. Okay, prosedur ni macam ni. Ini macam ni, okay? So, sekian sahaja untuk example 4. Sebab video ni dah agak panjang. So, untuk example 5, saya akan buat video yang lain. Okay, terima kasih semua. Kita akan berjumpa dengan example yang kelima lah.